salah satu toko akuarium terbesar di Bogor, Terang Akuarium. Tepatnya di samping Jembatan Merah Merdeka, Jalan Mantarena nomor 3. Ya, kita lihat ke dalamnya. Ini tanaman-tanaman. Ada bolbitis, dandelop, kadaka. Ini udah ada harganya ya. Ini harganya nih. Ini karpetan ya. Tanaman-tanaman, ada ayam-ayaman, burung. Lengkap di sini. Ada akuarium juga, satu set dengan kabinet. Oh, harganya loh. Akuarium impor. Akuarium bending. Oh, yang kecil-kecil. Akuarium bending semua sini. Tanaman-tanaman. Anubias broadleaf. Ini Anubias golden. Harganya murah sih, 30.000 udah indukan ini ya jatuhnya. Soalnya udah ada tunas yang tumbuh juga nih anak-anakannya nih. Ini termasuk indukan, 30.000 murah. Ini tiklip. Tiklip. Dibilang nana kali ya. Sama indukan juga 40.000. Bakteri far nana. Ini yang gede-gede nih. Bakteri far nana. Ini Echinodorus ini ya. Dalam telohan. Ini di sini kayak ini ya, kayak minimarket gitu, udah ada harganya. Cana peluro. Cana peluro. Kita lihat ke dalam. Memphis. Memphis juga. Blue Harry Golden. Ini yang goldennya. Kalau nggak salah Blue Harry Black juga ada deh. Ini yang golden. Keong-keongan, keong turbo, keong turbo. Ini assassin. Ini kalau teman-teman di akuariumnya banyak keong-keong hama, bisa pakai keong ini nih, assassin. Insya Allah keong hamanya ambles. Jadi cuman kalau bisa jangan disatukan sama keong hias lainnya ya, seperti keong tanduk atau keong turbo. Ada kemungkinan mungkin ya diserang juga nih sama assassin. Bisa jadi dimakan gitu. Nah, ini keong tanduk. Ini keong tanduk. Fungsinya keong tanduk sama keong turbo itu buat bersihin lumut-lumut yang ada di kaca atau di hardscape, bisa juga di daun-daun tumbuhan. Dibiarin nih, dibersihin sama dia nih. Disedot-sedot kali ya. Nah, ini botia. Ini sangat ikan, ini ikan schooling, cuman dia lebih banyak di bawah schoolingnya. Harganya di sini satunya 25.000. Cakep.
Cuman botia biasanya kalau disatuin sama ikan-ikan gapi atau ikan neon, nah, biasa dia jail. Suka jail. Oh, ini ikan neon berlian. Oh, ikan neon berlian gini ya. Jadi di dekat matanya doang yang terang. Iya. Neon berlian, koridoras. Albino koridoras. Oh, HP kentang gini nih. Hasilnya. Koridoras Aenus dan Koridoras Paleatus. Nah, teman-teman, kan Koridoras ini juga ada fungsinya. Dia buat bersihin sisa-sisa makanan yang jatuh ke bawah. Nah, pakainya ini Koridoras. Jadi dia kalau kita kasih makanan berlebih di akuasep atau akuarium, makanannya jatuh ke bawah. Nah, ini sama dia dibersihin, dimakan Koridoras. Ini red nose albino, ada red nose berlian, zebra Hongkong. Nah, ini begitu jelas ya, maklum HP-nya HP jadul. Memphis Black. Ini Memphis Tricolor. Oh, Tricolor itu ada 3 warna dia. Ada silvernya, kuning, hitam. Tricolor. Ini red nose, pegunting, koridoras. Koridoras kemana nih? Kok di bawah kali dipindahin ini? Cherry Bob, Neon Tetra Albino, di albinonya nih kayak gini neon nih, albinonya nih. Sama Garupa Spilota, Garupa Spilota yang mana nih? Oh, ini kali ini yang kayak ikan ini apa, ikan alga eater. Ini ikan Molly Marble. Udah lah sini sapu-sapu albino. Ini masih red nose. Nah, ini juga ikan red nose, termasuk ikannya schooling. Dia bergerombol kesana kesini. Oh, lihat. Oh, bergerombol dia, bagus. Kalau akuariumnya di atas 60 cm dan banyak space yang luas buat dia bergerak, bagus. Begitu kalau arusnya kenceng, wah, lari-lari dan bolak-balik. Oh, bagus ya. Red nose. Oh, ini Memphis Tricolor, kayaknya udah indukan ini, gede-gede soalnya. Ini Columbia apa nih, tetra kali ya, jenis tetra. Ini akuarium masih banyak nih. Red berry. Ini penguin tetra balon. Oh, penguin tetra gini nih. Bagus ya. Cakep. Penguin tetra. Ini. Neon Cardinal Albino. Nah, Neon Cardinal kan ada neon biasa ya, neon tetra. Itu bedanya di garis merah bawahnya tuh. Kalau neon tetra biasa itu dia garis merahnya dari tengah perut sampai ke belakang ekor. Kalau Cardinal itu dari kepala sampai ke belakang ekor itu merah garisnya di bawah, garis yang terang itu ya. Ini Serpi Tetra.
sama red pencil. Ini sapu-sapu gede banget nih. Sapu-sapu. Dulu sapu-sapu mah dibuang-buangin ini dulu. Karena dijual-jualin ya. Ini kosong. Black kuli. Black kuli itu yang di itu tuh kayak bentuknya kayak apa ya? No, black kuli. Bawah. Bawah daun. No. Black kuli. Yang ini bones aries. Bones aries. Snow white. Ini mungkin iklan ikan-ikan ini ya. Siklit ya. Snow white putih, benar putih dah. Albino kali ya nih, maksudnya matanya merah. Bagus nih. Albino. Botia lagi. Nah ini glowfish all color, glowfish tetra. Ini ikan yang nyala nih, kalau pakai lampu ultraviolet nyala. Sekarang udah murah, cuma 18.000. Dulu ini satunya ada yang 25, ada yang 35, bahkan ada yang 50.000. Sekarang udah murah ya. Tapi nggak tahu nih apa ori apa suntikan. Sebenarnya suntikan lagi. Oh, Mas Koki. Ini Koki Ryukin, Ryukin Kaliko. Koranda. Koranda biasa yang biasa-biasa ya. Ini Ryukin juga. Tekin. Koki banyak jenisnya ya, ada Ryukin, Tekin, Koranda, apalagi itu. Black Moor, oh. Red Cup. Red Cup itu artinya topi merah. Dia ada merahnya nih, apa di palanya. Ini Black Moon. Oh, banyak ya. Ryukin. Oh, Ryukin juga. Ini buntet bagus ya, buntet. Koranda. Koranda Tancu. Mata balon Tasket. Ini mata balon. Iya. Matanya ada balonnya. Ini mata balon. Rancher Kalipo. Black Moon. Oh, ini gagang predator nih, arwana. Arwana. Arwana, bubuk gede-gede. Jarang merekam. Main piece aman ya? Discuss. Discuss, red vegan. Red melon. Banyak sih, ada hard shape. Kayu-kayuan, pasir. Ada burung. Arwana, no, gede-gede banget. Kayu-kayuan. Ini rasa mala. Rentek. Batu fosil. Batu fosil. Kayu rentek. Batu garang. Batu garang. Laparok. Nah, ini yang biasa kita pakai, laparok. Ya. Bentuknya mirip-mirip sama batu garang ya. Cuman kalau laparok tuh lebih hitam. Batu fosil nih, dan begini nih, batu fosil. Kita lihat Mas Koi. Arwana gede banget nih.
koi. Oh, predator. Banyak kayaknya macam-macam di sini. Oh, kopi. Kopi. Blackmoor, Yukin, Galico, Panda, Tricolor, Black Oranda, Oranda Red Cup. Waduh, cakep-cakep ya. Ini diskus. Alligator. Buset dah. Gede bener ini. Dan predator semua ini. Catfish. Ukurannya kayaknya udah ada berapa senti ya? Sekitar 60 senti kayaknya. Luas, ada cupang-cupang, peralatan, akuarium, kandang. Teman-teman kalau yang mau mampir nih, komplit di sini. Dah, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.